Jadi ternyata cuma 15.000 dapat 3 komik koloni, sobat. Gunting, cutter, dan paketan. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, seperti biasa kali ini kita akan unboxing lagi sebuah produk dari Shopee. Ini tepatnya di toko Sifarolsi dari Bogor, Jawa Barat, sobat. Nah, ini adalah paketan yang cukup murah banget, 15.000 dapat 3 komik. Ternyata kayaknya nggak pakai gunting aja, kita cukup pakai cutter aja sobat ya. Wow, keren banget sobat. Jadi ternyata cuma 15.000 dapat 3 komik koloni sobat. Harganya cuma 5.000-an. Ini ada komik Chihui Anaben ya. Terus ini ada bocah 2. Dan ada bocah 1. Jadi emang kemarin harganya itu 15.000 dapat 3. Wow, super murah banget. Jadi ini unboxing singkat banget ya, karena ini buru-buru, bocil-bocil pada belum bobo. Dan ini karena saya juga penasaran sama isinya, karena itu saya kurang tahu ya, kemarin itu deskripsinya itu cuma ditaruh komik bocah gitu sobat, tapi gambarnya ada 3, dan saya kurang tahu itu sebenarnya itu harga per komik atau 3 komik. Ternyata 15.000 harga 3 komik, mantap, murah banget. Oke sobat, sampai jumpa lagi di video unboxing selanjutnya. Saya Dar, semoga sharing unboxing ini tadi bermanfaat. Oh iya, buat teman-teman semua yang nggak tahu ya, jadi komik bocah, seri bocah ini ya, komik bocah ini adalah komik pilihan Kodansha. Kodansha dari Jepang ya. Third Morning International Manga Competition. Ini sobat. Nah, untuk yang bocah ini adalah karyanya, ceritanya Bi Okto. Okto ini adalah Okto Baringbing ya. Dan gambarnya Seta dan Bayu sobat. Yang komik Chihui Anaben ini adalah Indra Prasta dan Ang Anggoro. Ini adalah salah satu personil band sobat. Kalau nggak salah personilnya band apa ya? Ang Anggoro ini adalah drummernya The Rain sobat. Nah, jadi ini tuh karyanya anak band, bener-bener anak band The Rain ya. Dan di sini di belakangnya itu ada komentarnya dari Beng Rahadian, Eros Chandra dari Ceylon Seven, ada Alam Segara Jagostu, ada David Bayu dari Naif, dan ada Sandi Andarusman, pas band sobat. Nih, ini tipis banget. Oke, ini adalah salah satu komik wajib yang harus dimiliki anak band ya. Jadi anak band juga bisa bikin komik. Oke, sobat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Dar, salam books lovers. Dadah!